Indahnya pemandangan alam dan pesona perbukitan menoreh, kali ini membawa Denia Susanto Channel jalan-jalan ke sebuah kafe baru di Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hey Nets, kita ketemu lagi. Dan perjalanan kali ini kita jalan-jalan di daerah Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mencoba berkunjung ke Truntum Gas Blok. Seperti apakah Truntum Gas Blok? Ikutin perjalanan kali ini. Ya, namanya Cafe Truntum by Gas Blok. Lokasinya ada di belakang balkon Des Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sebelum sampai ke kafe utama, kita harus melewati koridor yang lumayan panjang. Lokasi kafe berada di tengah sawah dengan area yang semi outdoor dan outdoor yang mempesona. Lumayan juga jalannya dari pintu masuk sampai dengan ke lokasi kafe. Dan inilah dia suasana di Cafe Truntum by Gas Blok. Truntum by Gas Blok ini buka dari pagi hingga malam hari. Dan jika hendak reservasi, hubungi langsung saja ya akun Instagramnya Gas Blok Borobudur. Untuk menu yang ditawarkan ada Asian menu dan Western menu dengan harga yang cukup lumayan di Magelang. Saya pun mencoba menikmati nikmatnya spaghetti dan lasagna. Oh ya Nets, Truntum by Gas Blok ini sangat pas untuk kumpul bareng temen maupun keluarga loh. Ditambah lagi fasilitas cukup lengkap, mulai dari area parkir, musola, spot foto, area outdoor, dan semi outdoor. Jika penasaran dengan Truntum by Gas Blok, datang langsung aja ya Nets di balkon Des Karangrejo, Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi jalan-jalan di Truntum Gas Blok di daerah Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia sekali hidup di dunia selalu bermakna.